Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Halaman 285, nomor 49, dari 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita, yaitu hal-hal yang bermanfaat bagi mayat setelah kematiannya. Ini semuanya tidak benar, yang berikut ini semuanya tidak benar. Kan kece orang, kalau buat mudikah berguna untuk mayat mudikah, kalau kita lakukan ini bermanfaat untuk mayat begini, maka keyakinan-keyakinan itu kebanyakan adalah khurafat dan takhayul yang diterima turun-temurun. Apa yang pertama? Contoh yang pertama, membacakan Al-Fatihah. Misalnya mereka mengatakan Al-Fatihah untuk arwah si fulan, Al-Fatihah untuk arwah si fulan, ya, atau pergi ke makamnya dan membacakan Al-Fatihah. Taib, walaupun begitu, ini sebenarnya masih dalam bab khilafiyah, karena Imam Syafi'i membenarkan bahwa bisa mentransfer pahala amal soleh kita kepada yang sudah meninggal dunia. Jadi karena ini adalah masalah khilafiyah, tidak perlu kita ributkan. Namun di kitab ini disebutkan demikian, berarti dia memegang kepada mazhab yang mengatakan tidak sampai. Dalam hal ini, kalau saya menyampaikan insya Allah ta'ala, ke amal soleh yang kita lakukan, ketaatan yang kita buat sampai kepada orang yang meninggal dunia, begitu. Kemudian B, bacaan Al-Quran di makam, terutama bacaan surat Yasin. Nah ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah memerintahkan kita agar membaca Al-Quran itu tidak di kuburan, kita bacanya di rumah. La taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Dalam artian apa? Di rumah, di kuburan enggak baca Quran. Jangan sampai di rumah enggak baca Quran. Begitu maksudnya. Ibu mudah memahami hadis ini dengan analogi yang indah ya. La taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Di kuburan kita tidak boleh baca Quran. Di kuburan kita tidak boleh sholat. Maka jangan sampai tidak sholat di rumah. Sholat sunat. Jangan sampai tidak baca Quran di rumah. Kayak kuburan jadinya. Nah kemudian luar biasa nih perumpamaan bu. Seburuk-buruk tempat di muka bumi ada dua kata Nabi. Apa? Pasar dan kuburan. Kenapa menjadi seburuk tempat kuburan? Iya, markas setan itu adalah kuburan. Artinya kalau sempat rumah sepi daripada baca Quran, rumah sepi daripada sholat di dalamnya, maka rumah akan menjadi markas setan. Gitu loh bu. Rumah itu akan angker bu. Akan menyeramkan. Taib. Kemudian B. C. Sholat atas nama mayat. Atau puasa wajib atas nama mayat. Mengkodokkan puasa mayat, mengkodokkan sholat mayat. Ya. Nah, imbar Allah yang kami muliakan, dengan adanya perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini, ya. Tapi yang ada riwayat dan hadis adalah menghajikan, membadalkan haji mayat. Itu memang ada hadisnya. Dengan ini sebagian ulama ahli fikih mengkiaskan bahwa amalan-amalan wajib yang lain yang ditinggalkan oleh si mayat ketika dia hidup boleh diqadha atau dibadalkan, digantikan oleh yang masih hidup. Jadi yang almarhum yang sudah meninggal dunia, umpamanya punya utang, kan kita wajib bayarkan utang. Begitu juga ibadah, utang pada Allah. Karena utang pada manusia kita bayarkan, maka utang pada Allah juga kita bayarkan. Seperti haji contohnya, dia sudah bernazar haji, ternyata dia meninggal, maka ahli warisnya lah yang membadalkan. Yang lain dalam hal ini urusan-urusan ibadah masuk. Jadi dalam hal ini masalah bab khilafiyah. Dalam bab khilafiyah ini kita enggak usah basi tengkang. Enggak usah basi tagang, kita longgarkan saja masalahnya. Baik ya. Terus D, C, E,
meletakkan pelepah kurma, pohon kaktus dan karangan bunga di atas makam. Dalam kitab ini dikatakan termasuk keyakinan yang bisa meringankan azab. Nabi memang ada meletakkan pelepah kurma. Belum. Oh ya, membuat tenda duka cita pada hari kelima, ke-40 hari dan setahun setelah kematian di kuburan. Buatkan tenda itu di kuburan. Untuk apa sih? Oh, agar mayat merasa teduh dari panasnya matahari. Ayo nama masuk akal sojong kuku indak. Nyulah di bawah jadi kedinginan ke kalau yang merasa nyunyuk ah. Ya, jelas di bawah diapit oleh tanah. Dinginlah tuh. Oke. Okay. Yang E meletakkan pelepah kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tisu mah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ada yang diazab kan, ada yang diazab, Nabi mengambil pelepah kurma dan diletakkan di atas kuburan orang itu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selama pelepah kurma ini belum rusak, belum mengering, ini akan mengurangi penderitaan azab bagi yang sedang diazab dalam kubur. Kemudian, tapi kalau di Indonesia ini Bu, yang lain-lain juga bisa diletakkan di atas kuburan dalam rangka menolong orang yang di kuburan itu agar sedikit teringankan masalahnya. Tapi itu tidak benar Bu ya. Yang benar adalah kalau ibu doakan dia, kalau ibu beramal soleh, ibu hadiahkan dia, ya. Itu yang benar. Tapi sesuatu benda diletakkan di atas kuburan bisa meringankan orang yang di bawah kuburan, hadza laisa bisahih. Ini tidak benar. Kecuali yang dikiaskan kepada pelepah kurma. Ya, kalau pelepah kurma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Namun sebagian para ulama mengatakan ini hanya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku untuk umatnya. Ya, tidak berlaku untuk umatnya. Ya. Kalau itu encak tanam, siapa tanam kurma di kuburan lain nak? Nah, selama tagak aja baru tanam kurma itu, hilang kena azab orang kok. Buah bisa dimakan. F. Bacaan Al-Quran. Kemudian menghibahkan pahalanya kepada mayat. Ini semua tidak bermanfaat bagi mayat dan tidak sampai kepadanya. Lantaran tidak ada dalil yang menjadi landasannya. Dalam hal ini sekali lagi saya katakan, ini masalah khilafiyah dan tidak usah kita bersih tegang dalam masalah ini. Penulis kitab ini lebih setuju kepada pendapat yang tidak sampai, sementara saya memegang pendapat kepada yang sampai. Nah, dalam hal ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tidak usah kita perkarakan perkara-perkara ini yang telah kita ketahui bersifat gaib yang tidak dapat ditelisik melalui ijtihad akal, yang bermanfaat bagi mayat setelah kematiannya hanyalah sebagaimana yang terungkap berdasarkan dalil-dalilnya, yaitu doa kaum muslimin yang soleh. Nah, ini baru yang bermanfaat. Sedekah jariah seperti membuat perairan, membuat aliran sungai dan membangun masjid, niatkan untuk si fulan umpamanya kan. Ini ada hadisnya lah. Yang dimasukkan berikutnya ada hadis-hadisnya. Kemudian melunasi hutang mayat. Kemudian kematian karena jihad di jalan Allah, mati syahid. Ya. Ini akan bisa, pokoknya saya punya anak, saya meninggal dunia, anak saya syahid, kemudian anak saya syahid, anak ini bisa nolong saya enggak? Iya bisa, ya. Terus ilmu bermanfaat yang disebarkannya dan disiarkannya, terutama ilmu syariat. Jadi ketika saya meninggal, ilmu saya yang menyebar di mana-mana, ini akan tetap bermanfaat untuk saya setelah saya di liang lahat. Ya. Kemudian memerdekakan budak. Selagi budak itu beramal soleh, saya sudah meninggal nih, saya punya budak. Lalu budak itu beramal soleh. Dia bekerja, lalu dia punya dia kaya. Dia pergi umrah, dia pergi haji. Pahalanya banyak loh dapat sama saya, Bu. Ini budak yang bekas saya merdekakan. Saya maulana. Ya, saya mau wali daripada budak yang saya merdekakan itu. Terus G, haji atau umrah. Sedekah, anak yang soleh, menggantikan puasa nazar si mayat. Nah, ini semuanya sampai karena ada hadis-hadisnya. Yang lain-lain dikhilafiyahkan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Kurban. Kalau kurban menurut mazhab Imam Abu Hanifah, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, jika diniatkan untuk yang sudah meninggal dunia sampai. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Dan tiga imam mazhab lainnya diam. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah itu diam.
Dalam artian diam apa? Tidak dikomentari. Maka dikatakanlah ini menjadi ijma' sukuti. Ketika dikomentari baru tidak ijma', tapi ketika tidak dikomentari dia menjadi ijma'. Namanya ijma' sukuti, ijma' diam. Ya, jadi kurban itu sampai menurut Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya para ahli hadis. Walaupun dia tidak berwasiat. Syaratnya yang bersangkutan adalah seorang lelaki atau wanita yang solehah, semasa hidupnya mereka fakir dan mereka berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita berupa gitu. Ya pasti, pasti. Enggak bisa. Kalau belum haji, maka dia harus melaksanakan untuk dirinya dulu. Ya. Kemarin saya kan tidak komentari itu kan. Berarti ini sesuatu yang harus kita cek ulang kembali. Karena dalam ilmu saya selama ini ya begitu. Ya. Terus. 50 keyakinan berdoa tidak ada gunanya. Cuma saya berdoanya. Kan doa seperti itu kan? Ah, cuma saya berdoanya. Udah mudinya kau doakan percuma hasilnya. Ini itulah tutup mati itu. Yang berdoa tidak berguna itu yang memang Allah SWT mengharamkan kita mendoakannya. Siapa orang yang Allah haramkan kita mendoakannya? Orang munafik yang sudah mati. Orang kafir yang sudah mati. Orang musyrik yang sudah mati. Lailah matinya, ah, baru percuma mendoakannya. Tapi selama dia masih hidup, masih ada manfaat enggak doa? Selagi dia masih hidup. Kita tuh enggak tahu kapan dia berhak dapat hidayah. Dan dari lisan siapa hidayah itu Allah turunkan. Berkat doa siapa, kita tuh enggak tahu. Taib. Alah, percuma saya doa-doanya. Segala sesuatu itu sudah ada jalur takdirnya. Ya. Saya nanti akan menikah dengan siapa, sudah ada jalur takdirnya. Enggak usahlah pakai doa-doa. Saya nanti meninggal di mana, umur berapa, kan sudah ada takdirnya. Enggak usahlah pakai doa-doa. Ini jelas menyelisihi perkataan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Oleh karena itu, doa adalah senjata kita. Ibu mendengar enggak berita sekarang? Ibu mendengar enggak berita sekarang? Berita tentang gempa besar yang akan terjadi 2017 di benua Amerika. Ibu belum dengar berita. Kemudian beberapa bulan setelah itu disusul gempa sebesar itu juga di Cina. Kemudian langsung menyusul di Jepang. Gempa ini menimbulkan tsunami yang sangat besar. Gelombang tsunami ini sampai ke Asia Tenggara. Kekuatan gempa itu di atas 10 sampai 16 skala Richter. Ya, dan itu akan menyebabkan terbelahnya benua Amerika menjadi dua benua nanti. Kekuatan gempa tersebut. Yang mengeluarkan pernyataan ini adalah dari Esler Foundation yang berpusat di Belanda dan Belgia. Ya. Sementara Mehran, Dr. Mehran Esler sendiri, beliau adalah seorang guru besar di Universitas London ya. Di Universitas London beliau mengeluarkan pernyataan ini. Beliau mengatakan, saya tidak berharap ini semua terjadi, tetapi inilah fakta ilmiah yang harus saya ungkapkan. Berat bagi saya menyampaikan ini, tetapi ini harus saya sampaikan. Nah, kalau ibu mau tahu, pasca itu gempa-gempa besar menyusur seluruh dunia pada tahun itu, berarti pada tahun 2017. Sejak mulainya gempa besar yang ada di Amerika, sejak itu gempa terus. Berarti tahun 2014 berapa tibanya tuh? 1439 ya? 1439. Saya yakin bu, 1439 itulah Al-Mahdi keluar. Karena kata Rasulullah, Al-Mahdi akan keluar pada tahun-tahun gempa. Masih ingat? Al-Mahdi akan keluar pada tahun di mana? Di tahun itu banyak gempa-gempa besar. Pada tahun itu. Nah, Allahu a'lam. Sekali lagi, itu keyakinan pribadi yang dalam hal ini analisa saya selama ini berangkat kepada
urutan-urutan kejadian-kejadian diceritakan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berserakan. Dan ini tugas saya selama ini merapikan hadis-hadis itu, ya. Akhirnya urutan ini Allah alam mendekati. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, nasib baik kalau kita tinggal di daerah macam Payakumbuh ini, Bu. Kenapa? Payakumbuh termasuk daerah ketinggian dari lautnya cukup tinggi, ya. Kita berapa? 570-an lebih, ya, ketinggian kita dari laut. Alhamdulillah, ketinggian maksudnya. Lumayan, Bu. Karena tsunami itu nanti akan banyak menjadikan kota-kota di muka bumi ini banyak yang terkena gempa besar-besar itu, Bu. Maka California, ya, semacam New York, Chicago, ya. Kalau Cina, Jepang, wih, mengerikan sekali itu nanti, Bu. Sampai tsunami itu ke seluruh pesisir Indonesia, itu kan sampai. Nah, habis itu gempa-gempa besar menyusul di mana-mana, Bu. Musibah besar yang akan terjadi ke depan itu, sejak 2017 loh, Bu. Dan 2018, ada dua peristiwa besar yang akan terjadi di bumi ini. Menurut para pengamat dan pakar, yang pertama, peristiwa besar yang pertama 2018, adalah keruntuhan krisis ekonomi moneter, ya, moneter ekonomi dunia, ya. Krisis keuangan seluruh dunia. Moneter dunia akan terjadi pada 2018. Dan ini akan menyebabkan chaos di seluruh permukaan bumi ini. Banyak terjadi keributan, perampokan, dan juga kejahatan. Kehancuran ekonomi. Pada saat itu, negara-negara yang akan selamat adalah negara-negara yang punya stok emas. Pantas kalau sekarang Cina gila-gilaan lagi mengumpulkan emas. Cina beli emas, borong emas di mana-mana Cina sekarang. Mereka tahu satu-satunya penyelamat ekonomi masa depan adalah emas. Dolar terjun payung. Bahkan tidak berharga. Euro juga sudah akan ditinggalkan. Mata uang kertas di muka bumi juga sudah akan dicampakkan. Maka pada tahun 2018 akan terjadi krisis moneter yang sangat mengerikan sepanjang sejarah peradaban manusia. 2018. Ini sudah pakar-pakar ekonomi dunia yang bicara, Bu. Oleh karena itu yang punya uang sekarang, dia suan-suan membeli dinar. Hah? Dinar hantamkah, gerai dinarkah atau apa, ya, beli dinar dalam bentuk emas atau emas-emas batangan. Ada PT 5 juta beli emas batangan, ada PT 10 juta beli emas batangan. Simpan diam-diam. Jangan umumkan. Ya. Ya. Kalau ibu mau lebih aman menyimpannya, simpankan ke Allah cepat. Sekarang Islam sedang memerlukan perjuangan dana. Sedang jihad di Palestina, di Syria semacam sedang memerlukan. Dan Indonesia ke depan jihadnya semakin dahsyat. Kalau ibu mau dan ibu percaya, ya, ibu juga bisa mempersenjatai para pemuda-pemuda kita di masa-masa yang akan datang. Indonesia dengan TNI, insya Allah kita, rakyat muslim Indonesia dengan TNI akan saling beriringan, berdamping-dampingan nanti menyelamatkan NKRI, Bu. Saya nggak tahu Polri posisinya di mana saat itu. Semoga saja yang muslim dan beriman di antara Polri bergabung dengan rakyat bersatu. Indonesia dalam ancaman yang sangat dahsyat sekarang. Komunis Cina sudah dipastikan akan menyerang Indonesia. 2017, komunis akan mengumumkan langsung partainya secara formal di permukaan. Kemudian 2018 akan terjadi pertumpahan darah. Ini peristiwa besar yang kedua. 2018, pertumpahan darah dalam bentuk revolusi komunis. Dan itu komunis Cina, Bu. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah kami muliakan, mendengarkan ini semua, persiapkanlah segala-galanya. Sudahlah bencana-bencana alam besar terjadi pada 2017, kemudian 2018-nya chaos. Ya, chaos dalam bentuk krisis moneter, ya, krisis keuangan dunia, kemudian berbentuk peperangan demi peperangan terjadi di berbagai penjuru dunia 2018. 2019, semoga saja ini tidak terjadi, diperkirakan ada hantaman meteor raksasa menghantam bumi. Ya, setelah itu baru terjadi kegersangan. Bukankah BMKG dunia mengumumkan 2019 akan terjadi kemarau yang super ekstrim di seluruh dunia, 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 3 tahun berturut-turut. Manusia akan mengalami kelangkaan pakan, orang akan banyak kelaparan di seluruh dunia. 2019 sampai 2022, 3 tahun berturut-turut. Apakah itu Dajjal akan keluar? Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan.
Hanya saja, bukankah ciri Dajjal akan keluar kata Rasulullah ada 3 tahun berturut-turut yang berat. Nah, BMKG dunia sudah mengumumkan. Sekarang kita persiapannya yang paling benar itu adalah persiapan mental, iman dan amal soleh. Ya, saya sudah sampaikan. Terjadi atau tidak, Allahu a'lam. Saya berharap tidak itu tidak usah terjadi seperti ungkapan Dr. Mehran Esler ini. Saya berharap itu tidak terjadi. Tetapi inilah fakta ilmiah yang harus saya sampaikan. Dan ini saya sarankan Bu di seluruh provinsi. Ini saya sarankan di seluruh provinsi agar kaum muslimin mulai membuat komunitas beriman di mana nanti mereka berkumpul di hari-hari huru-hara. Ibu kan tahu, di hari huru-hara kata Rasulullah dalam Sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membantai tetangga tersebut karena menyangka pada tetangga itu ada makanan. Setelah rumahnya diobrak-abrik, ternyata makanan enggak ada. Lah tetangga udah jadi mayat semua di tangannya. Dia cari tetangga yang lain, siapa yang kira-kira punya makanan. Sampai begitu, Bu. Ini kalau kita bertetangga dengan orang-orang jahil yang tidak beriman. Makanya di akhir zaman kita jangan tinggal di kota. Sebaiknya kita tinggal di perkampungan yang kita bisa buat komunitas orang-orang beriman. Nah, menjelang huru-hara itu belum terjadi, silakan terus di kota. Tapi kalau sudah terjadi positif huru-haranya, segera meninggalkan rumah-rumah kita, dikunci, digembok dengan rapi-rapi ya. Kemudian pergilah ke daerah yang sudah kita siapkan. Faham ya, Ibu? Bagian yang ini harus menjadi perhatian kaum muslimin, termasuk pemirsa kami Usma TV dimanapun berada. Jadi kalau ini perhatian kita bersama. Kita kembali ke sini. Ustaz, sekadang itu bencana tuh Ustaz. Lagi gunung juga kami berdoa kini tuh. Sebesar itu bencana yang akan terjadi 2017, 2018, 2019, sampai 2022, ada 2022 itu entah halul ya itu yang akan terjadi. Kan begitu kan? Apakah masih berguna Ustaz? Saya katakan masih. Sebab, seperti kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayyastajiballahu lahu, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karibi falyukthiri du'a indar raha. Siapa yang senang doanya ketika sasat genting, musibah-musibah besar terjadi, bencana-bencana besar terjadi, dan dia berdoa satu kali doa langsung Allah kabulkan. Siapa yang senang diperlakukan oleh Allah seperti itu, falyukthiri du'a indar raha, hendaklah dia memperbanyak doa ketika masa lapang. Nah, sasat masa lapang, perbanyaklah doa. Jadi kalau begitu, sekarang doanya itu sekarang. Dajjal udah keluar belum? Tapi pasti keluar enggak? Pasti. Kita sudah diajarkan Nabi cara doa apa supaya selamat dari Dajjal? Sudah? Baca kan? Baik surah Al-Kahfi, kita sudah wajib menghafal sekarang. Kemudian membacanya doa sebelum assalamualaikum. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya kan? Nabi sudah ajarkan. Imam Taus bahkan melarang anaknya jangan sampai enggak baca. Sempat dia dekatkan kupingnya ke telinga ke anaknya waktu anaknya tahiyat akhir, ternyata anaknya enggak baca. Lalu anaknya assalamualaikum. Bapak kata Imam Taus, ulang balik salat kamu. Baca itu doa. Dia dalam rangka mengajarkan betapa pentingnya membaca doa perlindungan dari Dajjal. Padahal Dajjal belum keluar kan? Jadi Bu, jangan katikulah kaluanyo, di sini terjadi musibah, di situ baru berdoa. Salah tuh Bu. Salah mana? Kalau ingin Ibu cepat dikabulkan ketika itu terjadi, jauh-jauh hari udah minta. Itu konsepnya. Jadi yang 50 ini salah ya. Maka salah itu dibuat di sini. Berdoa tidak ada gunanya. Karena takdir tidak bisa dirubah. Sekali lagi itu salah. Berdoa tetap saja ada gunanya. Ya. Berdoa tetap saja ada gunanya. Memang Bu sudah habis kok pembahasan kita. Ke depan itu pembahasan kita lagi dosa wanita dalam masalah pernikahan dan rumah tangga. Nah, ini cocok bagi yang masih ada rumah tangganya hidup sekarang ini agar ini menjadi telaahan kita dan kupasan kita. Mari kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ibu-ibu, Bu Nini,
mohon dikomando aja jemaah Tarwih, bantu jemaah rombongan yang kabrangke demo superdamai besok di demo tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Baik, demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.